Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas tentang syarat baru masuk Hong Kong. Ini penting sekali teman-teman untuk diketahui yang mau masuk ke Hong Kong ya. Oke, sebelum Cindy lanjutkan, gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar dan tentu saja lancar rezeki. Oke, teman-teman, Cindy mulai ya. Ini peraturan baru diumumkan atau dimulai tanggal 8 Juli kemarin. Jadi baru beberapa hari ya. Ini tanggal 9 ya, baru kemarin ya, teman-teman. Jadi sama pemerintah Hong Kong diumumkan peraturan baru ini harus diketahui ya, teman-teman. Nah, gini, semua awak pesawat yang Cindy maksud kayak pilot, kayak staf pilot atau petugas-petugas lain yang di dalam pesawat waktu terbang atau masuk ke Hong Kong harus membawa surat tes kesehatan teman-teman dari maksud Cindy dari mereka awal terbang terus mau terbang ke Hong Kong harus membawa surat tes kesehatan. Kalau tidak membawa nanti nggak diizinkan masuk Hong Kong ya. Jadi harus membawa terus sampai Hong Kong dicek atau dites ulang. Terus selain pesawat terbang, kargo atau perahu membawa pengiriman barang-barang itu ya teman-teman, barang apapun ya, yang penting kayak kargo perahu itu ya, itu juga harus. Terus kayak cruise perahu yang membawa penumpang atau customer masuk Hong Kong, orang yang jalan-jalan atau mungkin orang yang punya bisnis gitulah, yang penting kayak cruise gitu, isinya kan macam-macam orang kan ya teman-teman, itu pun juga harus membawa surat tes kesehatan waktu masuk Hong Kong. Jadi ini penting, tanpa surat tes kesehatan mereka harus balik, nggak bisa masuk Hong Kong, jadi harus dibawa. Terus yang lainnya lagi kayak yang ditakutkan kayak kejadian kemarin, jadi ini perlu diketahui juga ya, semua bukan warga Hong Kong, warga luar yang mempunyai KTP Hong Kong terus dia pulang ke negaranya gitu untuk cuti atau ada urusan lain lah, yang penting pulang ke negaranya lah, waktu balik atau waktu mau ke Hong Kong lagi atau masuk Hong Kong lagi juga harus membawa surat tes kesehatan. Kalau enggak nanti harus dipulangkan ke negara asal lagi. Karena berkaca dari kejadian kemarin teman-teman, kayak warga Pakistan, warga India atau South Africa, terus kayak warga Nepal dan masih banyak yang lain ya, contoh-contoh yang lain masih banyak yang di negaranya zona merah, maksudnya virus coronanya terlalu banyak ya. Banyak pasien yang terkena case atau virus corona. Jadi waktu dia mau masuk ke Hong Kong harus membawa surat tes kesehatan juga. Karena kalau tidak nanti juga akan dikembalikan. Karena berkaca dari kejadian kemarin itu seakan pemerintah Hong Kong itu hutai ngaklik gitu loh teman-teman. Maksudnya hutai ngaklik itu kayak sangat tertekan, sangat sangat takut atau sangat cemas gitu, karena warga lokal yang dari negara zona merah bukan warga lokal ya, warga luar yang negaranya terkena zona merah terus masuk ke Hong Kong, kayak kemarin tuh satu satu grup gitu semuanya terkena virus corona, jadi seakan dia membawa virus dari luar masuk Hong Kong yang ditakutkan akan menyebar di Hong Kong. Karena warga lokal beberapa hari ini bersih teman-teman, negatif. Terus beberapa hari yang lalu melonjak jadi banyak sekali teman-teman. Padahal ya warga lokal itu tadi tidak keluar Hong Kong. Tidak keluar Hong Kong dan mereka juga tidak ke tempat-tempat yang zona merah itu tidak. Dia tinggal di Hong Kong aja. Kok tiba-tiba ada hampir 19-an orang dalam satu hari itu terkena virus corona, teman-teman. Lah, yang dicemaskan atau yang ditakutkan warga luar masuk Hong Kong
itu virusnya menyebar ke mereka-mereka. Jadi sekarang si pemerintah Hong Kong memanggil atau berdiskusi dengan konsulat-konsulat yang warga luar tadi. Istilahnya disuruh membatasi warganya yang masuk ke Hong Kong. Bukan tidak boleh, disuruh membatasi jumlahnya gitu. Jangan satu grup terlalu banyak, dalam satu hari terlalu banyak gitu. Istilahnya diberi senggang berapa hari gitu, biar yang terkena virus di Hong Kong masuk rumah sakit, dia bersih, keluar lah gitu. Karena kan rumah sakit juga terbatas kan, dokter dan jumlahnya. Kalau tiba-tiba dalam satu hari itu melonjak banyak warga luar masuk Hong Kong dan terkena virus corona, otomatis kan pelayanannya juga agak terganggu kan teman-teman. Jadi semoga teman-teman paham. Ini pemerintah Hong Kong bukan menyetop atau bukan tidak membolehkan mereka masuk, cuma disuruh membatasi jumlahnya yang masuk ke Hong Kong gitu. Jadi teman-teman diharap hati-hati dan tetap aja waspada. Jangan lupa walaupun kemanapun pergi tetap memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan. Karena kita tidak tahu di sekitar kita itu ada pencemaran virus corona atau penyebaran virus corona atau tidak, kan kita tidak sama-sama tidak mengetahui. Jadi kita sendiri juga harus waspada, karena waspada itu penting teman-teman. Oke, semoga teman-teman jelas dan paham apa yang Cindy maksud. Dan teman-teman yang dari Indonesia pun juga jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan kalau mau masuk Hong Kong harus membawa surat tes kesehatan, walaupun sampai Hong Kong juga dicek ulang. Oke, teman-teman, semoga teman-teman paham info yang Cindy sampaikan. Dan kalau teman-teman ingin mengikuti info-info berikutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Oke, terima kasih.